PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, menyerahkan sertifikat PTSL di Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Selasa, 19 Maret 2019. Sebanyak 350 sertifikat tanah diserahkan oleh PLT Bupati kepada masyarakat Desa Sindang Raja. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang telah memberikan program PTSL yang dikhususkan untuk masyarakat khususnya Desa Sindang Raja. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang telah memberikan program PTSL yang dikhusus untuk masyarakat Desa Sindang Raja. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, insya Allah tadi disampaikan oleh BPN bahwa kepastian atas dasar tanah ini menjadi faktor.